Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wassalatu wassalamu ala misbahil munir wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin habibina wa syafi'ina qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al ayah wal ma'na, wallahu a'lamu bi muradi. Walijalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala jalika kalaminasyahidin amin wa nahnu ala zalika kalaminasyahidin wa nahnu ala zalika kalaminasyahidin wasyakirin wasyakirin. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin bil qabul. Dah balik yuk. Yang mulia para alimul ulama, para guru, para kesepuhan, para orang tua, terkhusus guru kita Al-Mukarram Ustaz Darman, Ustaz Sonar, Al-Mukarram Ustaz Juki, Al-Mukarram Ustaz siapa lagi pak? Awi, Al-Mukarram Ustaz ya Awi, udah tadi Awi itu. Udah, siapa lagi pak? Ustaz kita Ustaz Usup, Al-Mukarram Ustaz Abdurrah, Basri, yaudah yuk Ustaz, apa lagi pak? Guru kita. Ya mudah-mudahan lah guru-guru kita sehat panjang umur, bisa membimbing kita menuju ridha Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah, alhamdulillah tadi naik ke sini. Meresen gak beliau? Enggak. Biasanya Lurah meresen. Kita doain lah Lurah kita biar berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah, Maulid Rasul, ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini jemaah banyak ya ke sono-sono ya? Iya sih ke sono. Ini berarti jalan ditutup. Di ada 1000. Alhamdulillah, lebih sama sendal. Mudah-mudahan kita semua malam ini dapat ridha Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam ini kita ngaji, setuju? Ibu ngaji niatin sampai ke mati ya. Hello, niat ngaji sampai ke mati. Jangan niat ngaji sampai ke bisa. Kalau kita niat ngaji sampai ke bisa, ntar udah nggak bisa, nggak ngaji ngaji. J, paham anak-anak? Niatin ngaji sampai ke mati. Terus aja pok, kalau belum mati mah lo jangan prek. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, nuntut ilmu itu dari semenjak kita lahir sampai ke liang lahat, dari kita semenjak lahir sampai ke liang kubur. Susah. Terus aja pok, neng ya, bang ya, ngaji niatin sampai ke mat ngemati. Kali apa mati di majlis? Ayo, emang lo gak mau mati di majlis? Ayo, mendingan mati di majlis tuh daripada mati di alfa lo. Jeh. Makanya po, hello. Nih di sini pengajian tiap hari apa? Malam Jumat. Alhamdulillah penuh. Keluar-luar ke sendalnya. Rebo mah perek lo. Gua tahu kumpul. Jeh, nggak cair lo, nggak kumpul mah. Po udah cair kok, tinggal bayarnya doang. Bu, ngaji ya, ngaji. Kita butuh il, paham anak-anak? Iya ngaji. Entang pada ngaji nggak sayang? Alhamdulillah, udah bisa baca Al-Quran. Ya nanti kalau udah bisa, buat ngajin siapa? Emak, tolol. Malu bermati di aji. Bu, ngaji ya. Orang Lebak semuanya pada ngaji. Enggak ada ruginya ngaji, apalagi ngaji Maulid, betul enggak? Ini kan pengajian Maulid Rasul, betul? Ibu bapak datang ke acara Maulid Rasul, pengajian seperti ini, enggak ada ruginya. Banyak keuntungan di acara seperti ini, betul enggak? Nih kita nih satu bakal dapat berkat. Yakin gak bakal dapat berkat? Saya mah yakin jasa bakal dapat. Bu, ngaji ya, gak rugi. Nih dengerin nih, di majlis itu tempat yang paling aman. Ibu gak bakalan ditagih utang.
Jeh, enggak percaya. Makanya empok kalau banyak utang udah lu diam di majelis. Jeh, bebeneran, enggak ada yang mau nagih. Malu dia juga sama ustaz. Di kampung saya mah ini pengajian ngelidak dari Senin sampai ke Senin. Pagi ada, habis Johor ada. Bahkan malam po habis maghrib sampai ke jam 8 ada full itu dari Senin sampai ke Senin. Ada saya punya tetangga ibu-ibu ini rajin jasa ngajinya. Saya salut itu ke ibu-ibu, kata saya soleha jasa. Po, hebat amat ngaji melulu. Ya ustaz, kalau di rumah gua banyak yang nagih. Sial, kata gua mah soleha gitu. Tapi kita ngaji tuh gak ada ruginya, betul? Ya syukur-syukur mati di majlis, alhamdulillah. Emang ibu gak mau mati di majlis? Nih, saya nih, lillahi ta'ala ibu, saya mah pengen mati di majlis, nanti. Jadi nanti, sekarang nyelongcong. Gua timpa mamik lu, nyumpain gua. Kita butuh Pakoloman, pakoloman, bigoiri ilmin yamalu, amaluhu, amaluhu, mardudatun, latukbalu. Siapa orang beribadah tanpa ilmunya, maka tentu amalnya moal diterima. Mustafilun. Po ikutin po, neng idi lu diem aja, tinggal lu doang. Ampun, balik lagi. Ikutin biar bisa, enak po udah bisa mah buat peranti ngayun-ngayun laki lu di rumah. Ayo demen, ayo po beneran, mustafilun. Pokoknya sama laki lu mancleng. Ayo bareng. Mustafilun. Pakoloman bikairi hil min ya'malu, amaluhu mardudatun latuqbalu. Siapa orang beribadah tanpa Dok, enak po, bisa. Ayo kudu bisa. Sekali lagi siap. Tapi ikutin, biar bis. Kalau udah bisa buat peranti apa? Ngayun-ngayun siapa? Alhamdulillah punya laki. Yang nggak punya diem. Mudah-mudahan punya. Amin ya Allah ya Rabbal. Pakoloman bigairi ilmin ya'malu, amaluhu mardudatun latuqbalu. Siapa orang beribadah tanpa ilmunya, maka tentu amalnya moal diterima. Siapa orang yang beribadah tanpa diiringi dengan ilmunya, maka mardudatun amalnya bakal ditolak. Na'udzubillahimin. Nih ibu dari akil balig sampai punya suami, bahkan sampai punya minantu, bahkan sampai punya cucu, bahkan sampai punya cicit sampai kecocot, nggak pernah ngaj. Yang padahal ustaz ban, yang padahal ustazah ban, enggak pernah datang ke majlis tak. Yang padahal majlis taklim di depan mata, tapi lu enggak pernah ngaji, enggak tahu rukun shol,
Gak tau paharaman sol. Nanti sholat ibu gak bakalan diterim. Makanya ngaj. Poya. Paham anak-anak? Ibu ke Mekah, bapak ke Mekah, menunaikan rukun Islam yang kelima. Pergi haji, pergi umrah. Di Indonesia belum pernah manasik haji. Gak tau rukun haji, gak tau rukun umrah. Gak tau persyaratan sahnya haji. Pergi ke Mekah, bukan jadi haji mabrur, akan tetapi jadi haji mabur. Makanya ngaji. Paham anak-anak? Ngaji yuk. Cari ilmu akhirat, betul? Dunia aja harus dengan ilmu, betul enggak? Nih pakai kerudung harus dengan ilmu. Dengerin, kalau orang enggak punya ilmunya pakai kerudung nyengsol. Ih, enggak percaya. Nih kayak gini nih. Alhamdulillah, pintar-pintar, berarti bisa pakai pakai kerudung. Saya mah bisa pakai kerudung kayak gini nih. Dilepit tiga, ditaruh di sini, ditiup. Iya, saya mah bisa. Peniti taruh di sini. Ditepak dari belakang ketelan. Tapi belum pernah make. Woi, ngaji ya. Ngaji. Salat rapiin, salat. Ini pada salat enggak? Hah? Salat ya. Adik salat enggak, sayang? Nih suruh salat, anak kita salat. Suruh salat. Anak. Bang, anak. Ajak-ajak ke masjid. Biarin di masjid bercanda juga, jangan diomelin. Atau dia mah emang anak kecil, enggak gablok pikiran. Dulu juga kita sama waktu di masjid. Beduk ditumpakin. Ajak-ajak ke masjid, Bang. Jangan diomelin kalau bercanda, anak kecil, ajak masjid, anak, anak. Anak, ajak ke masjid. Biarin anak kayak gini mah, Po. Salat bercanda juga, celingak-celingok juga, Bang. Asal kita jangan bapaknya buah. Muru auladakum bisolat ijabah lagu sab'an. Dikala kita punya anak umur 7 tahun, wajib hukumnya kita untuk mengajarkan anak praktek sol. Sholat adek-adek ya, sayang ya. Apalagi neng nih udah balik. Udah balik, sayang. Emang kalau wanita keluar apa? Head. Umur 15 tahun. Udah keluar kan? Ya periksa. Kalau laki-laki keluar ono. Apa usah keluar ono, tahu yang ngajrut kayak godok. Pernah sering ngeliat? Oh iya, kadang-kadang suka diiniin. Wuy, sholat rapiin ya, sholat rapiin, sholat, sholat. Mukena, cuy, mukena, mukena. Mukena apa mukena? Punya mukena? Mukena. Cuci po, cuci, mukena, cuci, mukena. Mukena. Cuci ya, ya mukena. Cuci seminggu sekali ya, po ya, mukena cuci seminggu sekali. Atuh iya, jangan ini mah ide punya mukena 7 mulut enggak pernah dicuci-cuci, udah bau apa. Hello, salah satu persyaratan sahnya salat, pakaian kita harus bersih. Kalau make mukena, make daleman, make celana. Hello, nih ibu make mukena enggak make celana, itu bumi marah-marah, gua dilelewe. Bapak juga sama, kalau pakai kain pakai celana. Itu bumi ngelaknat. Ye, kata nama apa kali? Sial, gua ditunjuk-tunjuk. Gitu tawa lagi lu. Enggak batal tapi. Enggak apa-apa. Aurat kelihatan dari bawah mah, asal jangan dari samping. Ya. Tapi kalau bisa mah pakai celana yang rapi. Ya. Bapak-bapak apalagi nih, yang tukang ngerokok, pasti kainnya enggak murni, bolong. Ayo jejaban. Dia enggak percaya, maka kita kalau tukang ngerokok itu kain bolong. Pakai celana, Bang, ya. Saya mah pernah loh, Jumatan, di masjid, di depan saya. Begitu ruku, ay. Apa itu? Tapi saya enggak ngomong, ay, apa itu? Atau batal saya, dalam hati. Ay, itu apa itu? Dibilang kain rada burik. Ji, emang lu tahu? Po, emang burik, Po? Hah? Warnanya? Hah? Paham emang lu? Lu mah enggak tahu lu. Tok, sering nyintai kali lu. Itu lagi ruku, ini apa itu? Saya liatin, dibilang kain beda. Begitu itidal, ai bolong.
Atuh enggak sah salatnya aja kelihatan aurat. Yang rapi. Ya Bu ya. Ya Bang ya, salat kena nanti diomil kiamat pertama kali salat yang Allah tanyakan. Betul? Sejadah tuh tempat salat di rumah. Uy, kamar. Kok kamar di rumah? Pan wanita mah afdolnya di rumah. Kalau laki-laki di masjid. Orang sini kalau salat laki-laki pada di masjid berjamaah. Ah? Iya. Dua baris. Ah, tiga. Penuh. Alhamdulillah, keluar-keluar ke sendalnya. Ibu di rumah, kamar, siapin kamar, kamar di rumah. Kamar. Iya, kamar. Khususin buat sholat kamar di rumah. Ya khusus buat sholat, buat tadarus, ya poya. Ya jangan campur aduk, lu mah campur aduk. Idi sholat di situ. Tidur di situ. Diompolin laki di situ. Begitu sujud bu pesing. Salah satu persyaratan sahnya sholat, tempat sholat tuh hurud ber. Benar enggak? Jangan pun pakaian, tempat nih badan kita juga harus bersih, betul enggak? Dari hadas dan juga najis hilangkan kalau kita mau sholat, betul? Hadas kita hilangkan kalau kita mau sholat. Hadas terbagi dua, ada hadas gede, ada hadas kecil. Kalau hadas gede hilangkannya dengan mandi, kalau hadas kecil hilangkannya dengan wudu. Mandi sama wudu pakai air. Airnya jangan air kopi, apalagi air susu. Kudu air mutlak, betul? Apa aja sih ustadz hadas besar? Wanita banyak head tuh hadas besar, head man. Kalau enggak tahu head mah man. Jangan bilang ke saya keluarnya dari mana lu. Awas, gua enggak pernah. Enggak tahu lagi dari mana kali. Kita head, ibu head enggak boleh sol. Haram, haram. Ya neng ya. Kalau head enggak boleh sol, berarti bonus. Alhamdulillah pre. Enggak kodok. Kalau nenek-nenek mah udah bebas, berarti udah enggak head. Nih kayak emak ya udah enggak head. Saya mah keciri kalau orang enggak head. Kalau ini masih lu. No yang nyerendek-nyerendek, no udah enggak no. Kelihatan dari muka. Bebas, ya mah ya. Bebas, alhamdulillah. Tapi emak tetap sholat mah, jangan ditinggal. Soalnya dulu saya pernah ditanya sama nenek-nenek, Ustaz ada apa mak? Saya kan udah enggak head. Terus ya berarti saya udah enggak baleng. Ya terus ya berarti saya udah enggak wajib sholat lima waktu. Ayy kata saya nenek-nenek PA. Atau tetap emak, mama tetap wajib sholat. Bukan semata-mata emak udah enggak baleng. Sifat balik masih nempel di diri emak ya mak ya. Mak sholat ya mak ya sayang ya. Apalagi yang namanya udah tua matere. Tarik kemana neng? Tarik ke mati nyelongcong lu. Nje, jangan ngalokin yang tua. Kadang-kadang yang tua mah alot. Ya Maya, udahlah yang namanya udah tua mau gaya gimana juga udah enggak ada yang pengen pakai makeup merosot. Maya, udah pegangin tasbih aja, deketin diri kita ke Gusti, salat rapiin. Head itu namanya hadas bes besar. Kalau puasa mah wajib qada, puasa. Kemarin tuh Ramadan, coba ngacung. Kemarin Ramadan yang head coba ngacung. Jilu enggak pada head emang. Kemarin Ramadan, ada enggak orang sini yang head? Neng nih neng, kemarin Ramadan head ya? Berapa hari? 5 hari. Oh, seminggu itu kapra. Ada yang megelin laki lo setengah bulan. Itu kan paling lama head setengah bulan. Itu megelin laki tuh, lampu merahnya lama. No orang kampung saya mah ada itu istrinya kalau head 15 hari. Asal head dia mah itu kekobong. Pegel di rumah kata dia. Lampu merahnya lama. Ibu head kemarin Ramadan berarti punya kodo, benar nggak? Udah dikodoin neng? Belum, lu menungguin Rajab. Yang pada sial doang. Ngodoin puasa, nungguin Rajab. Hui, emang kudrat wanita mah seperti itu ya? Ada head. Nih tapi saya nih, aku. Nih aku nih. Aku ini belum pernah head. Tapi aku bisa merasakan loh apa yang kamu rasakan. Kamu ngerti gak sih apa yang aku katakan? Apa?
ngerti? Ini aku belum pernah head, tapi aku ini bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Maksudnya Ustaz, dikala neng puasa, ibu puasa, itu pagi mah gak head, siang gak head, sore gak head, alah mau beduk head. 5 menit lagi ke maghrib head, itu nak tahu kerja jantung. Itu yang aku maksud, aku ini belum pernah head, tapi aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Nak tahu? Coba saya tanya, batal gak puasa? Wajib kodong enggak? Pemikir mah head mah pagi kayak. Makanya neng ibu kalau bulan Ramadan tepak-tepak musyawarah. Lu kalau head pagi. Mending aja gua makan dari pagi. Hati ini mau maghrib head, nepis di jantung. Pembukaan udah ngemrak. Betul enggak kok? Jaksa kelas kita mah puasa Ramadan, puasa orang bodoh. Orang awam, apis yang di pikiran kita itu pembukaan nah ya. Atau pagi meletuk, udah beli timun suri. Timun suri dipencetin nih diciumin atau lodo. Sampai ke sore, belum beli tape. Tape diciumin nah ya. Apalagi abis asar ngebeburit, udah ya. Waduh, apa aja dibeli, ya takjil. Ada beli risol, kolek. Waduh dikumpulin nih semeja penuh. Itu yang lucu mah nungguin beduk. Kolek diaduk-aduk kolek. Yang kasihan mah tipi loh digunta ganti. Nyari neng ajan. Waduh itu nyari neng ajan tipi wan enggak diganti sama RCTI. Paga juga tipi MMC tipi baru ajan. Loh belum akbar udah dua mu. Waduh, itu apalagi sampai la ilaha illallah habis semeja. Makanya banyak yang enggak kuat sholat tarawih, kemengkaraan. Sakit perut. Bener enggak, Pak? Ada tarawih di belakang. Bronjol lah ya. Iya, apalagi imamnya cepat, udah enggak kuat. Bener enggak, Pak? Iya sih, ada orangnya mah, Pak. Orangnya mah ada di belakang. Bronjol lah begitu tuh. Enggak ke sholat entar tak imam tahiyat dia beburu tahiyat acting imam uluk salam dia uluk salam. Ada orang kayak gitu di sini po? Ada lu orangnya ya Ustaz tahuan aja Aipan saya mah suka jadi imam po. Kalau imam kan di depan begitu ruku suka ngelirik ke belakang. Waduh ono saya tengetin nih brojol ya. Orangnya mah takbiratul ihram. Tapi begitu saya uluk salam, dia uluk salam. Ada emang benar di sini ada. Alhamdulillah kebiasaan itu orang. Lu gua ge tahu. Head itu namanya hadas bes. Kalau neng head enggak boleh sol. Tapi dikala ibu beres head, neng beres head wajib mandi salat. Atau mandi dulu baru salat, Mina. Ya enggak boleh. Paham? Yang rapih ibadah ya. Apalagi Ustaz Dadas besar. Wiladah tu wiladah. Lahiran. Lu mah belum pernah. No, mak lu. Ntar lu ngerasain. Kata emang gak sakit kali. Sakit jasa. Ustaz kayak pernah haya. Jadi katanya. Coba tanya ke mak. Mak, emang lahiran sakit? Waduh. Sakit jasa. Atau gimana gak sakit ya, Maya? Yang masuk 3 on keluar 3 kilo setengah. Buset, bebeneran kulit sebet dijahit. Tapi bilangin bang, sisain sedikit. Sakit, kata mungkin sakit kali. Saya mah pernah apa? Atau ngedampingin bini. Kalau lahiran saya mah suka ngedampingin. Noh, sekolah lahiran di bidan oja. Saya mah masuk ke dalam, bebeneran. Tanya ke bidan oja, no, masih ada orangnya. Saya mah bener, masuk ke dalam. Saya pangku bini saya mah. Bukan kayak laki empo, dia mah di luar ngerokok, ayah bersial doa, main HP. Masuk bang, biar kamu merasakan apa yang istri kamu rasakan, betul nggak? Jangan lu mah di luar ngerokok, ayah. Tapi yang parah mana orang kampung saya lahiran, bininya mau lahiran dipoto, dibikinin status, bro, bini gua lagi ngeden, tolol. Orang di zaman sekarang memang pada sial doang sih, pada masang status ya curhat di medsos ribut sama laki bikin status tolol.
Ayah ada orang kampung saya mah laki gebleng. Gue mau udah enak hidup rumah tangga sama dia. Ntar juga gue cecek ceraiin. Itu lo tuh nggak bisa lu nyerain. Ada orang sini yang suka kayak gitu pok. Ada. Jangan ya pok ya. Wuih, udah jangan bikin status. Apalagi ribut sama laki mah. Itu aib, betul? Udah, jangan ya. Dampingin bang, istri. Biar kamu merasakan apa yang istrimu rasakan, betul gak? Makanya kalau lahiran mah sakit, ntar lu rasain luneng-luneng. Kebeneran, makanya kita mau beruntung jasa bang jadi laki-laki, gak pernah ngelahirin. Tapi gede itu ngelahirin, po ada. Kalau maut ngelahirin, mati syahid. Mau po? Embung. Di sini bahasanya apa kalau ada orang lahiran mati? Mati beranak. Mati beranak, orang mati beranak, itu berarti hidup. Salah ngomong itu, orang beranak mati. Jangan orang mati beranak. Mati beranak, itu salah itu omongan. Berarti hidup. Orang mati masuk geden. Lahiran itu namanya hadas besar. Apalagi ustaz hadas besar, keluar nipas, itu keluar nipas. Nipas darah. Darah nipas. Ya darah nipas. Ya beres lahiran. Darah nipas. Itu namanya hadas besar. Enggak boleh sholat, haram. Puasa enggak boleh. Paham anak-anak? Apalagi ustaz hadas besar, suami masuk tuh, po. Suami masuk. Masuk ke mana? Ke alam gaib. Wajib mandi, ya. Yang rapi, mandi. Rapiin ibadah, insya ya po ya, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Rasul diutus ke dunia untuk menyempurnakan ahlak ke Gusti Allah, betul? Nih ibu-ibu nih yang punya laki, coba ngacung po, yang punya laki, ngacung. Emang ini kebanyakan janda? Coba minta nomor telepon. Po, yang punya laki, ahlak ke laki rapiin. Setuju enggak? Iya, jangan muludan lu, ke laki ngelawan. Doraka lumina. Ya, laki itu pemimpin kita, betul enggak? Yang harus kita hormati, betul? Nih po, minimal kalau laki lagi ngopi sama kita di depan kita, empo jangan kentut. Lu mah prat-prat-prat aja sih. Ibu beneran, nih pantaran kayak gini udah pada dol. Ini kalau perawan, lu gak bakalan kentut di depan cowok jajabana ya. Gengsi. Makanya, neng, saya mah dari dulu sampai sekarang belum pernah sih ngedengar kentut perawan. Gimana nyarinya, gimana baunya. Tapi ntar lagi lu punya laki, punya anak 1-2, dol. Jeh, kalau gak perat-perat-perat aja di depan laki. Ya, tuh yang tertawa, sering. Yang ngaku lu, Minah. Si Tiara, no si Lia, no suka pada kentut. Itu gak sopan. Ya, bu. Woi, udah besok mah izin. Kalau pengen buang angin, izin. Orang rawa buaya semuanya pada izin. Mbak lo. Emang orang sini manggil kelaki apa bahasanya? A-a. Ayang. Yaya. Oh yaudah terserah lah, jangan gak beli ini bahasa. Mau yaya, kayak mau papa, kayak mau abi, terserah. Mau mbah lu, mau baba lu. Asal jangan bebangus lu haya. Mbak lo, ada apa mbak lo? Izin, gue pengen ke belakang bentar ya. Mau ngapain? Pengen buang angin. Di senarian lu, muludan. Mau ngebenerin akhlak. Yaudah sono jangan lama-lama, begitu bangun tut ya. Emang udah dol klepnya. Akhlak rapin ya. Tapi yang yakin saya mah, ibu-ibu yang malam hari ini hadir, ini insya Allah calon-calon ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena ketempok dari wajah-wajahnya ngejengnyai. Ini namanya wanita solehah. Kelihatan dari mukanya, glowing. Skincare. Oh bukan wudhu, skincare. Alhamdulillah. Emang pop orang sini pada pakai skincare. Wih hebat orang rawa buaya.
Woi, gue mau bilangin lo, kalau pakai skincare jangan prek, belang muka. Dia bawa beneran. Kalau empo pakai skincare jangan prek, terusin po, ila yaumil kiamah. Terusin, jangan prek, belang. Tanya ke bidan. Makanya po, yang belum make beruntung. Kalau mau make pikir-pikir dulu ke depannya, laki gua mencarinya lancar tak kagak. Takutnya enggak lancar, gua enggak kebeli skincare, ntar muka gua belang. Terus yang udah make, pesan saya po, jangan muka doang dipakein, dari leher ke bawah pakein. Jadi putihnya dari ujung ke ujung bagus, semuanya putih. Lu mah muka doang, leher ke bawah hitam. Udah percis kayak tai cecek. Ujungnya doang putih. Ya kan tai cecek mah ujungnya doang putih po, bang. Itu wanita pakai skincare itu, mukanya doang. Wih. Terus po, wanita soleha itu calon surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Buktikan kesolehanmu. Setuju? Kalau di rumah dandan, make make up, persembahkan kecantikanmu untuk suami. Setuju? Iya, asal jangan sampai suami enggak betah di rumah. Eh, banyak loh suami enggak betah di rumah, makanya jangan salahin kalau laki enggak betah di rumah. Di rumah kayak neraka. Banyak kayak gitu. Habis di rumah ada gandarwo. Ya Allah, itu bini ampun di tempat tidur riap. Udah kayak kuntil biang aja. Nyeliksik nyarin kutu. Waduh. Ada kutu dua. Waduh, sudah gede kebo. Bukannya ditendes, dikeletuk. Apa moncrot itu kutu. Bukannya dilepein, ditelan lagi. Apa itu rapsi. Pok, kutu mah jangan ditelan, haram, najis, karena mengandung darah. Paham anak-anak? Kalau empo pengen nelan telurnya, telur kutu mah halal, apalagi kalau diceplok. Makanya udah besok pada kekorekan lu. Cariin telur kutu, dapat setengah mangkok juga di dadar lu. Ya, pok, rapiin, persembahkan kecantikanmu. Hello, kalau di luar tutup aurat ibu, ya bu ya. Kalau di rumah usahakan ibu kayak dongdot. Atau enggak apa-apa buat laki kita ini. Iya, pakai daster yang paling tipis. Gitu tuh. Kalau bisa mak lu pada ngejahit daster, lawannya bahannya dari plastik timun. Atau biarin transparan juga buat laki kita ini. Hah? Iya, pakai Wardah. Ya poya lipstik kalau bisa yang hijau sekalian. Apa? Tawarin tuh laki A. Idih, nengok napa? Begitu dia tengok, astagfirullahaladzim. Lu siapa lu? Je, ini A, aku istrimu. Kirain setan kepul. Ada, tapi yakin lah orang sini mas soleha semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yuk rapiin diri. Insya akhlak rapiin. Kudu hormat ke suam. Paham anak-anak? Bu ya, punya suami ibu? Alhamdulillah. Doain suami ibu biar soleh. Iya, namanya doang ini mah bang. Mudah-mudahan ibu punya suami idaman. Amin atuh. Nih neng-neng-neng nih, mau punya suami idaman? Aku doakan orang sini punya suami idaman. Emang suami idaman itu kayak gimana sih neng? Dari wajah tampan, dari banyak duit, belum tentu. Beneran, bener gak? Buat apa ibu punya laki ganteng kalau megelin kaja jantung? Jadi selingkuh melulu. Mendingan punya laki jelek. Bener gak po? Yang penting mah sayang sama kita, banyak duit, tanggung jawab. Sebodoh los ditaruh di kebon juga. Gak ada yang mau. Udah jadi laki mah ya po ya? Udah rumah tangga ya po ya? Gak pandang ganteng, yang penting mah duit. Gak percaya laki los gak pulang, yang penting pulang duit. Emang serba salah sih bang jadi laki. Di rumah ya diomelin bang, atau pikiran pake orang-orang mano pada kesonong mengelingkar rekoler kadut pegel ngedepak aja. Tapi laki di rumah juga gak apa-apa, yang penting banyak duit. Laki gak pulang juga los ibu ya. Yang penting banyak duit. Tapi jangan begitu dong kok, lumayan duitnya doang. Pantas laki banyak yang mati. Itu banyak tuntutan dari lu.
Tapi mudah-mudahan empok punya laki idaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Laki idaman itu syaratnya dua pok. Laki idaman nih neng, nih syaratnya duk. Nih syarat ini ada enggak di diri suami empok? Yang pertama syarat suami idaman itu kudu punya pegangan hidup. Apa pok? Kudu punya pegangan hidup. Yang kedua kalau dipegang hidup. Ah iya itu laki idaman. Syaratnya berapa? Syaratnya dua, yang pertama kudu punya pegangan, yang kedua kalau dipegang udah itu neng, cariin tuh dua syarat ini ada di seorang pria yang bakal jadi pendampingmu. Hello, yang pertama kudu punya pegangan. Alhamdulillah Ustadz, suami saya mah alhamdulillah sayang jasa ke gua, pergi gelap pulang gelap, pergi gelap pulang gelap, di luar sana fokus untuk membahagiakan saya dan anak-anak saya, di luar sana fokus untuk nyari rizki, untuk nyari nafkah untuk saya dan anak-anak saya, di luar sana enggak belagu, di luar sana enggak selingkuh, dia mah sayang jasa sama gua. Ini kalau tiap minggu gua diajak ke Haji Thohir, tahu Haji Thohir tukang emas, gua ini tiap minggu dibawa ke Haji Thohir, suruh milih, suruh ngejajal, tapi gak pernah dibeliin. Itu juga alhamdulillah Ustaz, ini gua udah seneng jasa. Tiap hari Senin gua suka diajak ke pinggir bandara ngelihat pesawat terbang, alhamdulillah udah seneng jasa, udah seneng jasa. Itu kalau malam gua pegang hidup. Udah itu kok namanya suami idaman. Jangan minta cerai lu tuh, cari kayak gitu pok. Ya udah ada belum sifat dua ini di suami empok? Udah ada alhamdulillah. Jangan minta cerai ya pok ya. Woi, artinya buat apa punya laki banyak duit dipegang gak hidup? Iting bating ATM nya udah diblokir ya kan, laki mah ATM. Laki mah ATM, kalau wanita mesin ATM. Bener gak pok? Tahu ATM pok apa? Duit. Bukan, ATM itu alat tojak manual. Ah iya. ATM. Kalau ibu mesin ATM BCA. Tahu BCA? Buat colok alat. Atau BSE, BSI. Ada tuh mesin ATM BSI, bank baru itu. Gabungan tiga bank, Bank Beni. Ya BNI, itu kan Beni sama BRIS sama BSM dijadiin satu, bank baru itu BSI. Ada kan ATM BSI, bisa siap isi. ATM kalau diasupin ke mesin ATM keluar apa? Duit lagi ayah. Nih hasil ATM nih, lu hasil ATM itu keluar dari mana lu? Makanya po itu ATM jaga pinnya, masih apal kan? Jika punya lu, ntar kalau udah punya apalin pinnya, jangan sampai diblokir. Oke, udah datang belum? Ah, Ki Aldi belum? Oh bohong. Udahan kalau udah datang mak saya malah mau pulang. Terus akhlak rapiin, setuju? Mudah-mudahan kita punya akhlak yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus ngaji jangan ditinggal ya. Adik-adik neng pada ngaji sayang ya. Ngaji gak sayang? Ngaji? Iya, kalau ngaji ke Ustad. Di sini kan ada Ustad ya. Ustad Darman, Ustad Usup, Guru Gita, Ustad Haji Maswin. Titip ke beliau. Hello. Tapi jangan lupa Ustadnya tengok. Pendaringannya kering tak kagak. LPG-nya punya tak kagak. Lu mah kagak sih. Pantes anak bebel-bebel. Serubuk ustadnya, serubuk ustad, serubuk ustad, serubuk ustad. Anak, anak kan harapan orang tua, betul enggak? Nih saya tanya poni po, jawab yang jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Po yakin enggak po bakal mati? Jawab. Yakin enggak bakal mati? Kalau empo mati siapa sih yang empo harapkan ngedoain kita gitu tuh, jarah ke makam kita, ngebacain fatihah, baca yasin untuk kita, siapa po? Siapa? Laki kemana? Laki tuh ya kan,
ini belum mati udah ngomong aja. Tapi emang bener loh, laki-laki emang gak betah. Ya, bener gak? Tapi harapan po laki dulu apa bini dulu saya mati? Ih, laki dulu nyelong cong. Kalau begitu mah lu nyumpain laki. Habis ustad, kalau gua mati dulu laki gua mah belum tentu nggak bisa ngadain anak gua. Dia mah gonceng mana janda, anak gua mah gak ditinggal-tinggal. Atau menin dia dulu mati gua mah enggak. Gua bisa ngurusin anak. Ya bu ya. Tapi masalah maut malah itu urusan Gusti Allah ya. Entah laki dulu atau bini dulu. Yang penting husnul. Yang jelas harapan orang tua mah pasti an. Ya mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi ibu bapak namanya anak tuh pasti harapan orang tua. Kalau ibu bapak pengen punya anak yang soleh, pintar ngaji, pintar ngadoa, kita gak bisa ngurusin, kita gak bisa ngajarin, karena kita orang tua gatot kaca, mata melotot, gak bisa. Titip ke ustad, kudu yang bener nitipnya. Hello. Anak mah ibarat pohon mangga. Hello. Tahu neng pohon mangga? Pohon mangga? Pohon mangga? Ibu tahu pohon mangga? Mana pohon mangga? Pohon mangga? Mana? Pohon mangga? Ya pohon mangga. Tahu pohon mangga? Ibu punya pohon mangga. Apa sih yang ibu harapkan dari pohon mangga? Kali daun. Emangnya embe? Pasti buah. Buahnya yang mateng, yang manis, yang bakal kita rasakan. Betul enggak? Sama anak juga. Ibu, apa sih yang ibu harapkan dari anak? Diam dah lu. Woi, apa yang ibu harapkan dari anak? Ah? Doa. Ah? Woi. Orang tua mah enggak muluk-muluk, po ya. Sama mungkin rata orang tua mah pengen didoakan samaan, enggak pengen dibeliin mobil mewah. Bebeneran. Ada orang rawa buaya pengen dibeliin mobil mewah sama anak. Enggak ada. Pengen dibeliin sawah yang luas, enggak ada. Benar enggak? Pengen dibikinin gedong, enggak. Orang tua mah sederhana. Dikala kita maut, anak tuh yang ngadoain. Betul enggak? Itu namanya anak doa dari anak yang soleh yang ibu bakal rasakan. Betul? Tapi nanam mangga sama nanam anak tuh sama, po. Benar enggak? Nih empo nanam mangga di depan rumah. Emang cukup nanam? Banyak embe. Je, dimakan embe, nggak bakalan berbuah. Caranya gimana? Woi, bikinin pagar, beliin bambu, caro. Udah dipagar, belum cukup siram tuh pohon mangga, bener nggak? Biar cepet seger tumbuh. Udah seger, pengen cepet berbuah, diapain? Dipupuk, diserubuk, beliin serubuk perangsang buah. Oke, saya tanya ibu, kalau kita nyerubuk pohon, taruh serubuknya di tanahnya apa di pohonnya? Jangan di pohonnya ya, mati, panas. Taruhnya di tanahnya, nanti efeknya ke pohon cepat berbuah, buahnya matang. Siapa yang ngerasain? Itu kita yang nanem, kita yang ngejaga. Nih anak sama ibu. Ibu pengen punya anak pintar ngaji, ngadoa, enggak bisa ngurusin. Titip ke Ustadz Dharma, Ustadz Usup, Ustadz Haji Maswin. Ustadz, toh anak gua. Atau emang anak lu? Nitip di sini. Itu namanya nanem. Jangan nanemnya doang, po, banyak embe. Masa sih Ustadz anak gua dimakan embe? Ono si Jack embenya. Si Bram, pergaulan di zaman sekarang tuh apa kata lurah tadi? Hati-hati, bener nggak? Bebeneran, jangan sampai anak kita kebawa arus, betul? Tengok-tengok, dimakan embe tak kagak. Anak gua tadi dari rumah katanya mau ke rumah ustadz mau ngaji. Tengok di majlis, jangan lu mengajedog gua ya ngeliatin Upin Ipin. Hello, tengok di ustadz, ada enggak? Itu namanya dijagain. Kalau udah ada, alhamdulillah berarti anak kita nggak dimakan embe. Udah beres dijagain, siram tuh anak, siram, guyur. Saya sih usah diguyur sama air, kolbunya guyur sama nasihat. Kalau di rumah nasihatin, nok neng saya.
itu anak gua satu-satunya yang rajinnya sayangnya. Lu harapan gua gaji yang bener, jangan kayak abang lu. Abang lu menggeblek, gua mau pegel ke abang lu, suruh ngaji gak mau. Lu mah mendingan rada mau, ya om ya, neng ya, mending aja kalau lu bisa gaji Quran mah buat gua mati, ntar lu ya gaji. Ntar kalau lu bisa gaji mah mending aja, kalau gua mati lu yang nyolatin, lu yang jadi imam. Lecelet tuh kayak ngomong anak, emang ibu mati kapan? Isya. Itu namanya disiram kolbunya, hello. Beres disiram, kalau pengen cepat berbuah tuh anak, pupuk, serup. Siapa yang diserubuk? Ah, tanahnya apa pohonnya? Tanahnya, ustadznya apa anak kita? Uy, ustadznya apa anak kita? Jangan anak kitanya, jangan ya, mati. Dia gak percaya. Ustadznya yang dikasih duit, gue ntar efeknya ke anak empo. Ya pokoknya mah anak pertama kali diajarin kerasa sama gua. Bayi Udin, lu dulu ngaji, emak lu mah rajin ke guanya. Bismillah, waduh semangat. Walib, buah semangat. Tak, insya Allah seminggu torek. Anak kalau udah benar-benar diajarin sama sang kiai, dapat doa restu dari sang kiai, anak ilmunya manfaat. Dikala ibu dipanggil sama Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, anak munajat ke Allah. Ibu akan merasakan manisnya doa dari anak yang soleh, betul? Seperti ibu merawat pohon mangga, yang ibu rawat, yang akan ibu rasakan manisnya buah matang. Ah, benar? Paham? Tapi tanah, kayak ustad, kayak tanah, orangnya pendiam, gak pernah minta. Ustad mah gak minta po, diserubuk. Tanah gak minta, diserubuk. Tapi kita, sebagai orang yang punya anak, yang punya pohon mangga, kudu gableg pikiran. Insya, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang hebat. Anak-anak yang soleh dan solehah, bisa membanggakan kita orang tua, bisa mengantarkan kita sampai ke surga. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Dah ini aja huraian dari saya, mohon maaf lahir batin. Jangan pulang dulu kalau belum sampai dengan selesai, gak dapat berkat pokoknya mah. Jangan pulang, kalau saya mah gak apa-apa. Pulang duluan. Ibu ya izin pulang duluan, kalau dikasih, kalau enggak mah gak apa-apa. Insya Allah saya tungguin sampai saya udahan. Kalau udah, ya udah pulang. Bu, ampura ibu ya. Terusin ibu ya. Jangan pulang. Ntar masih ada guru kita, Ustadz Aldi Nur atau Ki Semar. Insya Allah sampai ibu ngompol pokoknya. Nah ini aja uraian dari saya. Mohon maaf Ustadz, lancang saya berbicara di hadapan ibu. Apalagi saya di atas. Emang saya mah biasanya juga di atas. Pengen sih ngejajal di bawah. Hadanallah wa iyyakum ajman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.